Yo, jumpa lagi Mas Bro. Kali ini ada servisan Vario. Vario nih lumayan apa ya? Penyakit ini. Ini Vario nih lak digas, berpet-berpet Mas Bro. Lak langsam enak. Digas berpet-berpet. Terus sama nih CVT ini kayak ada yang rusak ini. Udah mulai aus. Jadi bannya munyer terus. Harus sih kalau posisi langsam rodanya nggak ikut muter Mas Bro. Tapi ini langsame katut muter. Jadi posisi stasioner beda jalan sendiri. Nah, contohnya kayak gini Mas Bro. Bedanya geretek kabeh. Tuh. Bannya muter terus Mas Bro. Tak direm berhenti, tak dilepasin langsung jalan. Tuh. Lumayan nganu ini Mas Bro. Ini area CVT ini Mas Bro sing bermasalah. Ini kita bongkar dulu. Soalnya lucu ini badai Mas Bro. Jadi contohnya kayak gini. Tuh nari badai. Ceklek nggak? Ya. Lah remnya dilepas no. Jalan sendiri. Celari. Aja ditahan. Loh. Lah. Jalan sendiri Mas Bro motor ini area CVT ini Mas Bro yang bermasalah. Ini tak bongkari dulu, kiri ini tak bongkari. Lah udah kiri ini selesai, kita servis throttle body ini, kita bersihin Mas Bro, kita bongkar dulu. Ya Mas Bro penyakit kampas gandane udah aus, udah habis ini Mas Bro kampas gandane. Tuh sampai diral-dirale ikut pantesan. Ini harus diganti ya Mas Bro. Bentuknya kayak gini sampai aneh. Parah, parah. Jadi yang buat, yang bikin motor kalau stasioner jalan-jalan sendiri, kalau nggak digas jalan-jalan sendiri, itu tandanya kampas gandane udah habis Mas Bro. Kampas gandane habis. Ini harus diganti. Nah, udah diganti pasti sembuh sendiri ini Mas Bro. Oke Mas Bro. Penyakitnya ini lak motor kalian posisi langsam jalan-jalan sendiri.
walaupun nggak digas, ini penyakitnya. Kalian harus sering-sering cek ya mas bro, bukan sering-sering sih, rutin servis kiriani ini. Lah nggak sering di servis, motor tarikannya kurang responsif. Bro, ini kita lepas, kita ganti yang baru. Jangan lupa ditahan mas bro, kalau nggak ditahan nanti loncat mental. Nih kita lepas. Sampai putus, keren-keren. Cantolan kiri putus mas bro, parah ih. Tempat kiri sampai lepas, sampai putus. Edan ini kita klaimkan ke yang punya motor, suruh ganti. Sebenarnya di kampas lagi juga bisa mas bro, ini di kampas lagi namanya Renaling, jadi dikasih kampas lagi bisa, cuman resiko nanti ini lebih keras, bahan kampasnya dia itu lebih keras, jadi lah di sini apa ya selip. Kalau ini udah dikampas ulang kayak Renaling, ini wajib dikartel mas bro, profilnya dikasarin, jadi bahan keras ketemu ini kasar dia nyatu. Tapi lah bahannya ini keras, ini licin, enggak ada profil kasar ya, dia selip, enggak bisa nyengkeram deh, dia mekar gini enggak bisa nahan, soalnya bahannya keras. Jadi kalau ini masih standar, kita ganti kampas yang standar juga mas bro.
Mas Bro, paham kan? Ini kita kasih standar lagi. Untuk kulit depan kita lepas juga, Mas Bro. Ini kita cleaning, kita bersihin semua biar nggak kayak gini. Sekalian servis. Nah, kalau untuk proses pencucian, Mas Bro, ini bisa dicuci pakai bensin. Kalian cuci pakai bensin. Dan untuk yang van belly, jangan dicuci pakai bensin, Mas Bro. Untuk van belly kita cuci pakai air sabun. Pakai sabun cuci piring bisa. Pakai sampo bisa. Kalau saya biasanya pakai Sunlek. Pakai sabun cuci piring. Mas Bro, ini kita cuci. Ini kita cuci juga. Udah selesai, Mas Bro. Udah kepasang. Udah dibersihin. Kita coba nyalain.
kayak gini mas bro. Si kampas ganda ini nggak ikut muter ya mas bro ya. Ini diputer bisa ini mas bro. Ini tandanya udah normal, udah bisa dipasang ini mas bro. Nah putrane kayak gini putrane, nggak boleh terlalu kenceng mas bro. Ini udah selesai, tinggal kita servis injektor mas bro. Lanjut ke next video.